Kita kocok-kocok dulu guys. Petasan lom super besar. Ini sekarang akan ledakan. Katakan ini para warga. Tunggu sebentar ya kucing. Kamu ini mau ngadu kamu. Apaan tuh? Lom kecil gitu lawan lom kurang besar. Ya kalah kamu Jil. Kamu belum tahu ya? Aku sulap nih. Kalah kamu Jil. Woi gede kali ini. Langsung aku sulap kamu Jil. Sampai kali bocil besar banget tomel hantaan anginnya sampai sini. Aku harus kabur. Daripada aku cedera mending aku ngumpet aja nih. Awas aja kamu nanti Jil. Mampus kamu ya bocil. Cil kalah dia guys. Aduh, pinggangku sampai sakit nih gara-gara bocil. Sampai mental aku. Lom apaan tuh besar kali? Kurang kali kamu, Cil. Mentang-mentang lomku sedang, kamu pakai lom yang besar. Bocil mana nih? Bocil? Ayah, Cil. Ayah, bocil. Hei! Besok-besok kamu jangan pakai lom yang besar gitu, Cil. Males ku jadinya. Iya, nanti ku ambil lom yang super jet, power jet. Ya sampai mentang ke pohon kelapa. Iya deh, nanti aku akan beli lom yang sangat besar. Aku mau bikin lom dari drum minyak itu guys, supaya mampus tuh bocil. Hei, macam-macam mau ya. Awas aja bocil. Enaknya aku apain ya bocil yang nakal tuh? Apa aku prank aja ya? Dua kali aku dibikin jatuh gara-gara lom sama di goyang-goyangin di tangga. Aku harus memberi bocil pelajaran nih supaya dia gak nakal-nakal lagi. Apa aku prank aja ya? Si bocil itu kan sering nakal. Tapi prank apa enaknya? Tahu. Kemarin prank tinggal dari rumah udah. Prank diamin dia udah. Kira-kira apa yang belum ya supaya bocil kapok biar tahu rasa dia biar dia besok-besok nggak nakal lagi nih. Aku tahu gimana. Mumpung ini udah malam, tapi kemarin masih terang guys. Gimana kalau kita prank jadi hantu, jadi pocong guys, kita surprise bocil jadi pocong. Pasti terkejut dia langsung kena mental itu bocil. Aku cari bahan-bahannya dulu. Gimana ya datanya? Aku cari ke dalam coba nih. Woi Cil, ngapain kamu Cil? Ya elah. Woi Cil, kamu ngapain? Kita lihat bocil berapa lama bisa tahan napas guys. Coba kalian hitung udah berapa detik ini. Kita tunggu aja, nanti aja bangun ya. Kita tes bocil berapa lama bisa tahan napas. Udah mulai tegang, hidungnya sudah mulai bergerak-gerak. Sudah mulai bergerak-gerak hidungnya, sudah mulai pengin bernapas. Mulutnya sudah senyum-senyum, sudah tidak bisa nahan malu. Iya, kita lihat reaksi bocil. Tangannya udah gemetar, kepala yang goyang-goyang, udah tidak tahan untuk bernapas. Ayo, udah mau kentut lagi. Baunya bau banget. Ketawa-ketawa aja, Cil. Bulu hidungmu udah bergoyang-goyang itu. Lepaskan, bocil. Aku pingin napas. Masih kuat juga nih bocilnya. Hebat juga. Dia sering berenang sini guys. Dia sering menyelam ke kedalaman 10 meter nih. Cil. Lah. Tuh, dia goyang nih. Ini bocil tidur beneran nih guys. Cil. Coba ya. Kita paksa buka matanya. 1, 2, 3. Tapi enggak. Cil, kok goyang-goyang pula matamu, Cil? Biarkan saja nih. Kita gosok-gosok pipinya guys supaya halus pipinya. Kita amplas atau kita amplas aja ya pipinya. Cil. Lah, beneran tidur dia. Mumpung bocil lagi tidur, aku cari bahan dulu guys. Ini buat tangga ada deh. Pas soalnya aku masih ingat nih. Nih di dalam sini. Aku masih ingat aku nyimpannya di sini. Kan bener kan? Tuh. Dapat aku kain
itu jadi pocong. Nah kayak gini nanti guys, ini gini terus ini diikat guys, nah jadi pocong. Tanganku gini lompat-lompat pokoknya. Bocil pasti terkejut-kejut nanti itu. Aduh lapar, buatin makanan dong ya bocil. Eh buset, baru bangun tidur langsung minta makan, enak-enak kali hidup kau Cil. Iya yuk makan. Eh nggak ada makanan, aku masak dulu kalau kayak gitu Cil. Ya udah ada masak. Kamu tunggu dulu di sini, aku masakin dulu Cil. Iya siap. Ush, kita masakin bocil tempe manis aja guys supaya cepat. Itu ada-ada aja dia soalnya minta makan. Aku bangun bukannya bersih-bersih rumah kek. Ngapain kek? Baru bangun tidur langsung minta makan tuh bocil. Kenapa kali tuh bocil? Aku disuruh bikin makan dia main HP. Kus. Woi, turun. Nice, mantap Fani. Cil, nanti lagi main HP-nya. Tak mau, aku belum sampai mitik nih. Pokoknya kalau udah mitik baru aku mau. Ya elah. Kita tambah, kita pakai banyak tempe biar kenyang tuh bocil makan tempe, rasain kau Cil. Kita buka lagi tempe-tempenya. Kita potong-potong. Tempe manis. Kayak manis nih aku. Tuh awal-awal aja biar cepet. Bocil soalnya gak membantuin aku dia guys. Udah beres. Eh apa kamu bilang tadi? Aku gak terima nih. Udah gak bantuin-bantuin, kamu bikin sendiri. Eh kau malas soalnya Cil, bangun-bangun langsung minta makan, bukannya bantuin. Biarin kan aku yang lapar. Ya elah bocil, kampret memang kau Cil. Iya. Oseng-oseng kita, oseng-oseng pokoknya. Ini supaya cepat matangnya. Warna kuning ya? Gak tahu. Aneh banget nih minyaknya guys. Minyaknya berwarna kuning ternyata. Kita aduk-aduk terus. Kita aduk-aduk. Nanti enggak. Ini guys, aku mau nambahkan bumbunya itu bawang bombay supaya dia pedas, supaya bocil mencret-mencret lagi kayak kemarin. Kalau bila turun mencret darah lagi deh guys, supaya nangis dia nggak bisa tidur, biar nggak nyenyak tidurin bocil. Victory! Tuh, victory! Jangan terlalu kemanisannya ayamnya. Eh buset, banyak kali request kau Cil. Bantuin lah, jangan cuma ngomong tok Cil. Kalau bantuin, tak mau bocil. Kenapa tak mau? Aku lagi ngebun top global, lihat nih. Nih, lihat nih, top global bocil. Udah glory bintang banyak ya, bintang 5-6. Top global apaan bocil, itu otaknya main game mulu guys. Push blue. Mantap. Ayo dong. Tenang, bisa yuk. Oh ini guys, musuhnya sini. Nah kan betul kan. Wuhuy. Ayo, mantap. Woi. GG guys, GG. Mantap. Terus nih kita farming dulu nih. Apa nih namanya? Komang dipanggil di Mobile Legends tuh Komang, guys. Ya. Komang. Ambil Komang dulu. Oke, mantap. Biar darah penuh set. Minyak nih. Bentar lagi minyak nih. Lihat aja. Wuhui. Wey, ada. Aduh. Sialan tuh emangku. Hei. Kalah guys. Kita setting dulu. Ini kita setting. Dah, itu namanya setting ya. Setting itu. Hijau. Kita menang. Ayo dong. Kalau ada bacaan itu hijaukan saja ya. Cuy, weh. Kena deh. Weh. Kalau sekali gagal nih langsung kalah guys.
Nih, montek seorang si boy. Ah, mantap. Weh, ayo dong. Buset, dibawa ke sini. Hei, nggak terima bocil. Masa seorang glu terkuat di muka bumi dikalahkan. Buset, itu bocil sampai teriak-teriak gitu. Cil, kalau cupu ya cupu aja, Cil. Kamu nyalahin orang. Ini hampir matang nih masakan kita nih, guys. Sedikit lagi nih. Kamu itu yang cupu, Cil. Yang bener lah main. Bilang aja kalau kamu gak bisa main. Jangan nyalahin keadaan. Bocilnya suka kali, guys. Kalau dia kalah, nyalahin keadaan. Padahal dia sendiri yang cupu. Kamu sok tahu, Cil. Orang ini hanya dilakukan oleh profesional. Seperti bocil. Tuh, lihat tuh. Sambal lagi gua. Enak banget, guys. Nih, ambil. Cocol-cocolkan. Ambil nasi. Panas sekali. Habis makan enaknya tidur nih, guys. Tuh. Yang ngantuk berat. Bocil. Woi. Aku habis makan tidur ya. Iya. Emang lagi ngantuk, Bocil? Iya. Bocil udah mau tidur nih habis makan. Nah, pas Bocil tidur, saatnya aku beraksi. Aku akan ngeprank Bocil. Mampus, Bocil. Gak berat Bocil gak jantungan, guys. Gawat soalnya kalau jantungan. Ya, tunggu aja tuh Bocil sampai tidur. Nom. Habis tidur, habis makan, tidur, mimpi indah, bangun-bangun, langsung bahagia. A few moments later. Ah, gelnya kenyang. Ambil ayam. Lagi dikit. Ya elah, udah selesai makan, langsung tidur. Hah, pas banget.
Bocil udah tidur lelap tuh. Aku pakai kostumku dulu nih. Rasain kau, Cil. Sekarang saatnya pembalasanku. Aku akan ngeprank kamu jadi monster, Cil. Rasakan ini, Cil. Panik nggak? Panik lah pasti Bocil. Gini-gini, guys. Buka-buka jadi pocong. Tuh, aku gini. Cuk, tempat-tempat gini. Bocil pasti takut ya. Aku matiin dulu nih lampunya.